Apakah bumi benar-benar berputar atau matahari yang berputar? Saat ini, bumi berputar dengan dua cara, yaitu berputar pada porosnya atau berotasi, dan berputar mengelilingi matahari. Jika begitu, artinya kita mengelilingi matahari. Namun, ada beberapa orang berpendapat, kenapa kita tidak merasakan putaran tersebut? Apakah bumi tidak berputar, melainkan matahari yang berputar? Lebih baik tonton video ini sampai habis, agar kalian tidak salah paham dengan apa yang Nocturnal sampaikan. Ratusan tahun yang lalu, ada beberapa orang percaya bahwa bumi itu diam tidak berputar. Saat itu, manusia percaya bahwa perubahan siang dan malam serta perubahan musim disebabkan oleh bergeraknya matahari, bulan, dan bintang. Hal ini karena kelihatannya memang bumi tidak bergerak sama sekali. Tidak ada yang merasakan bumi itu bergerak atau berputar. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih. Pengetahuan manusia tentang antariksa semakin banyak. Manusia kini tahu bahwa bumi berputar dengan dua cara, yaitu rotasi dan revolusi. Namun, jika bumi bergerak, kenapa kita tidak merasakannya? Bumi berputar pada sumbunya sekali dalam 24 jam sehari. Bumi berputar dengan kecepatan 1.600 km per jam. Hal ini bisa terjadi karena kita dan segala lainnya termasuk lautan dan atmosfer berputar bersama dengan bumi pada kecepatan yang sama. Contoh ketika naik pesawat, lalu terbang saat berpergian dengan lancar pada kecepatan yang sama dan ketinggian yang sama. Ketika melepas sabuk pengaman lalu berjalan-jalan, sama sekali tidak merasakan gerakan pesawat tersebut. Kita bisa merasakannya saat pesawat take off dan landing, di mana akan merasakan getaran dari pesawat tersebut. Nah, sama halnya dengan bumi. Bumi berputar dengan konsisten atau tidak berubah-ubah putarannya. Kecuali bumi tersebut berubah drastis, maka kita akan merasakannya. Hal ini sama halnya ketika kita mengendarai sebuah mobil dengan cepat, lalu tiba-tiba rem mendadak. Nah, kita pasti terpental, bukan? Bumi juga akan mengalami seperti itu. Jika berhenti secara tiba-tiba, maka akan sangat terasa sekali oleh kita. Bahkan mungkin saja kita dan semua yang ada di bumi semuanya akan terpental. Jadi kita memang tidak merasakan bumi itu berputar, karena ia berputar sangat stabil dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.